Tapi KL Cibatu Purwakarta, guys. Jadi ke arah Cibatu ya, kalau nggak salah tiketnya itu 6.000. Sekarang ada di stasiun Peleret guys. Terus jalur dua dari arah selatan berlangsung arah barat dengan beban dari depan atau yang berada di peron jalur dua. Selanjutnya sesuai dengan penumpang dari jalur satu, sangat penumpang lokal juga nanti selalu percepatan di Pramata kembali. Selamat jalan, selamat menikmati perjalanan Anda. Bersilang dengan sama Gopar, guys. Ada melintas langsung Gopar nih. Sini pun ada untuk cetak tiket ya, guys. Sini tuh ada jadwalnya di sebelah sana untuk ruang tunggu dan teman-temannya, tergolong kecil ya karena emang di situ masuk dalam kategori stasiun kecil. Tuh ada jadwalnya tuh. Kita lagi bolang judulnya di stasiun Pleret, amazing ya. Stasiun Pleret sendiri masuknya ke daerah operasi 2 Bandung ya, guys. Sudah termasuk dalam daerah Bandung untuk daerah operasinya.
Ini sebenarnya masih banyak stasiun yang perlu kita expose nih guys, buat teman-teman semuanya, buat bisa bikin konten juga nih kan. Cuma kan ya setiap stasiunnya kan atau setiap keretanya tuh yang kalau saja ada KRL gitu ya bisa expose nih, kalau kebetulan lagi ada di Pleret. Begini guys, bisa memperkenalkan stasiun Pleret kepada kalian semua. Bagi yang belum pernah kesini, jadi bisa tahu kan ada stasiun Pleret namanya. Stasiun Pleret, ya luar biasa. Oke guys, thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Di-share ke teman-teman. Sekalian juga nunggu informasi perihal kemarin ya. Pendaftaran di itu ya. Aduh, debu guys, lagi panas nih di sini. Dimanapun sebenarnya sekarang lagi panas, kemarau panjang nih. Yang di UNS tunggu aja. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye bye. Stasiun Pleret.